Donat relawan. Koplo 100. Ini bukan relawan kaleng-kaleng. Donat relawan. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Kita berkumpul hari ini masih dalam bagian proses demokrasi. Bentangin. Kita dulu relawan Jokowi secara sukarela, karena kita yakin dia akan melaksanakan apa yang dikatakannya, apa yang menjadi visinya yang kebetulan sama dengan visi kita. Terutama bagi saya pribadi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Merdeka, yang bekerja siang malam dari berbagai organisasi berkumpul bersatu, ada niat untuk melaksanakan ajaran Trisakti Bung Karno yang begitu mulia. Karena itu kita kesengsem lah waktu itu. Kita harus jadi bangsa yang berdaulat secara politik, mandiri atau berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Setelah terpilih, kita merasa puas dan kita bersyukur. Namun ketika hanya beberapa minggu sejak pelantikan, Jokowi langsung menaikkan harga BBM, waktu itu kalau tidak salah Rp2.000, saat itu saya sudah sebetulnya kecewa dan berpikir jangan-jangan kita dibohongi dengan janji-janji atau niat untuk memperbaiki republik ini. Dari sisi itu saya sudah mengatakan, wah, saya tidak mungkin lagi berada di belakang pemerintahan ini. Kemudian dari sisi gerakan buruh waktu itu, saya aktif kebetulan di bidang itu, dibuatlah peraturan-peraturan yang sama sekali menghilangkan hak demokrasi buruh. Penentuan upah yang biasanya dilakukan dengan cara berunding baik-baik di tiap kabupaten, di provinsi, dan di nasional, tiba-tiba peraturan itu diberangus dengan PP 78 tahun 2015. Kita semua sekarang hanya manut saja, tunduk saja kepada aturan dari atas. Segini kalian upahnya, segini kalian naiknya, tidak boleh lagi kita berunding berapa yang sebetulnya tepat untuk kenaikan upah buruh. Dari situ saya kecewa. Kemudian ada lagi dari sisi perburuhan, perubahan peraturan Menteri Tenaga Kerja yang memberikan kebebasan kepada tenaga kerja asing boleh bekerja tanpa dia harus menguasai bahasa asing, bahasa Indonesia. Dan akhirnya kita tahu berbondong-bondong puluhan ribu tenaga kerja dari Cina datang ke Indonesia. Masih kurang puas juga, dibuatlah peraturan lagi bahwa tidak harus perbandingan buruh asing dengan buruh lokal 1:10, tapi boleh bebas berapapun. Bisa 50%, 50%, atau 50-50, bisa 70-30 pun tidak ada masalah. Pokoknya aturan itu berubah. Artinya, satu perusahaan bisa saja 70% orang asing, 30% orang Indonesia, dan tidak ada batas. Ini jelas melukai sekali gerakan buruh di Indonesia. Karena itu saya semakin sumpah dengan pemerintahan Jokowi ini. Tambah lagi dari sisi perburuan, keluar peraturan presiden PP nomor 20 yang isinya betul-betul memberikan keleluasaan kepada tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Dan faktanya kita tahu mereka berduyun-duyun datang ke Indonesia. Nah, saudara-saudara, dari sisi itu jelas. Dari sisi sebagai pejuang yang kita dulu sama-sama di zaman Orde Baru menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia, kita tahu betul bahwa sekarang kebebasan-kebebasan berpendapat itu juga mulai dibungkam. Kita merasa takut, kita merasa diinteli, dan tidak mustahil satu waktu kita juga akan menerima tantangan atau penangkapan-penangkapan yang terjadi pada teman-teman kita. Dan ini jelas melukai kita sebagai orang yang pernah sama-sama berjuang merobohkan rezim anti-demokrasi. Jadi dengan begitu wajar bahwa kecewaan teman-teman kita semua untuk beralih kepada orang yang lain selain Jokowi, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, adalah satu gerakan yang sangat memenuhi akal sehat, kalau kata Rocky Gerung. Jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin katakan, demokrasi memungkinkan apapun terjadi, termasuk memungkinkan orang terhipnotis. Kita bisa memilih pemimpin dengan demokrasi, pemimpin yang berbagai macam model. Dan kemarin tahun 2014 kita dengan demokrasi yang juga terjadi, terpilih pemimpin yang ternyata berbeda dengan apa yang kita bayangkan sebelumnya. Tapi saudara-saudara harus ingat,
bahwa demokrasi juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Karena itu dengan cara demokrasi, kita juga akan mengganti hal-hal yang kita tidak sukai di 5 tahun yang lalu atau di tahun-tahun yang lalu menjadi hal-hal yang lebih baik, lebih bagus, insya Allah di tahun-tahun yang akan datang dengan cara yang demokratis. Saya ingin mengatakan demikian. Jadi, dengan demokrasi kita memungkinkan dengan segala cara memilih presiden boneka, tetapi juga dengan demokrasi sangat mungkin kita memilih presiden yang sejatinya presiden. Dengan sistem demokrasi kita memungkinkan untuk memilih ternyata rezim yang anti rakyat, dan dengan sistem demokrasi kita juga akan bisa beralih kepada sistem rezim yang pro rakyat. Itu adalah satu kehebatan daripada demokrasi. Karena itu teman-teman, apalagi sekarang era yang begitu luas, kita pastikan bahwa demokrasi yang terjadi pada pemilu kali ini adalah demokrasi yang akan mengembalikan dari gelap ke terang. Demokrasi yang akan mengembalikan dari rezim yang pro asing kepada rezim yang pro kepada rakyat. Dari rezim yang pro kepada tenaga kerja asing lebih mendahulukan kepada rezim yang mendahulukan tenaga kerja. Dari rezim yang kita tahu boneka kepada rezim yang mengerti siapa dirinya dan mengerti bagaimana dia bekerja untuk rakyat yang sebenar-benarnya. Dari rezim yang entah berantah dari mana datangnya menjadi rezim yang memiliki track record untuk mengabdi, berjuang bersama rakyat, memastikan Indonesia jaya, abadi, NKRI, Pancasila, kebinekaan, nyata, dan rukun, dan tidak ada ketegangan satu sama lain, tidak seperti sekarang ini. Kita digembar-gemburkan kebinekaan dan sebagainya, tapi faktanya di lapangan justru terjadi ketegangan, ketakutan. Dan saya dengar juga sekarang bahwa ada beberapa orang yang sudah mungkin tidak mau ikut pemilu karena takut ada kerusuhan. Dan kerusuhan itu sangat boleh memang terjadi, karena kita tahu ada niat-niat jahat atau kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi pada pemilu akan datang. Malaysia sudah terbukti. Kita tahu aparat-aparat juga digerakkan untuk memastikan kemenangan pada kelompok yang sedang berkuasa. Ini adalah sesuatu yang mencederai dan membuat masyarakat akan marah. Karena itu, orang yang mengatakan people power, gerakan rakyat akan terjadi. Pilpres 17 adalah gerakan rakyat untuk merobohkan rezim yang berbohong kepada kita. Dan setelah itu, kita saksikan apabila kecurangan secara terstruktur masif ya terjadi di mana-mana, bukan tidak mungkin gerakan people power bersama-sama teman-teman yang saya tahu kredibilitasnya akan menjadi orang-orang yang terdepan dalam menggerakkan people power Indonesia. Hidup Indonesia! Indonesia! Hidup demokrasi! Hidup demokrasi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Sandi, bangun bangsa merdeka, adil, makmur, beradab.